atau perompak atau biasa disebut dengan bajak laut. Namun apa yang telah terjadi di sana? Fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ambulans peredaran yang kemudian tidak pernah di fasilitas oleh Pemkab Pemprov hari ini. Kami tahu di dalam DPRD ini ada sejumlah anggota DPRD yang bisa saja meraup suara dari pulau itu. Namun apa yang terjadi hari ini, tak satu pun dari mereka yang menemui masyarakat kita. Jadi dari masyarakat Babelan kan tentu masih banyak yang ingin disampaikan. Namun hari ini anggota DPRD yang ada di dalam tak satu pun yang menemui. Karena kami merasa bahwa di sanalah tempat kami untuk dalam mengadu kepada kawan-kawan. Bapak-bapak semua yang kami hadapi, bapak-bapak DPR yang terhormat, perlu bapak-bapak ketahui, walaupun DPR yang terlalu belakang sedikit, tapi setidaknya itu bisa mendudukkan bapak-bapak di kursi yang kami berpikir hari ini. Kawan-kawan. Hari ini, sebagai pemuda sebuah belakang, kami datang untuk berlagi. Sebenarnya saya sudah sampaikan kepada pertemuan, tidak percaya dengan provinsi Sulawesi Barat dalam menangani persoalan di kecamatan di Pulau Balakan. Apa yang kemudian ditawarkan oleh Pemda dan Pemprov untuk kemudian masih mau pertahankan di Pulau Balakan? Berpuluh-puluh tahun kami berjuang, kami datang menangis, kami datang menangi, tolong perhatikan kami, tapi sampai hari ini tidak ada yang bisa diberikan di Pulau Balakan. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak polisi yang kami takuti, bapak pengurus raja yang kami takuti, bapak anggota DPRD yang masih bercokol di dalam gedung rakyat hari ini yang berani memunculkan wajahnya di hadapan rakyat, maka itu adalah orang-orang pengkhianat. Hari ini saudara-saudara kita yang ada di Pulau Balak-Balakang kembali mempertanyakan nasib mereka mau dibawa kemana.
Nasib pelaporan hari ini dengan dipertaruhkan di Mahkamah Agung. Uji materi terhadap rancangan undang-undang Kalimantan yang kemudian berpotensi mencampok wilayah pelaporan tentu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama khususnya PMK Pemulung. Ada pernyataan yang menyayat hati bagi masyarakat pelaporan. Di saat yang sama Bupati Mamuju mengatakan bahwa warga pelaporan harus direlokasi. Ada usulan untuk perlokasian. Di saat yang sama pula, beliau ingin mempertahankan wilayah pelaporan. Ini pernyataan yang begitu sangat ambigu saudara sekalian. Untuk itu, kami meminta kesediaan anggota DPRD. Jika masih ingin komitmen, jika masih ingin dianggap sebagai wakil rakyat, bukan wakil daripada partai di gedung ini, maka hadirlah di sini membicarakan pelaporan. Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa gedung ini adalah gedung yang kerap kali membicarakan pelaporan, tetapi tidak mampu menghadirkan masyarakat pelaporan. Apakah dia rampok namanya itu? Tentu rampok ketika membicarakan pelaporan tanpa menghadirkan masyarakat pelaporan. Pemprov Sulawesi Barat kerap kali membicarakan pelaporan, membentuk tim untuk membicarakan pelaporan, tetapi tidak pernah menghadirkan masyarakat pelaporan itu sendiri. Berbicara pelaporan tentu harus menghadirkan representasi dari warga pelaporan kemana mereka akan terus berkiblat. Bahwa kemudian secara histori pelaporan adalah milik Sulawesi Barat. Tentu kita tidak akan pernah lupa bahwa pelalu pemulung kita pernah berjuang mempertahankan wilayah itu dari serangan para perampok atau perompak atau biasa disebut dengan bajak laut. Namun apa yang telah terjadi? Di sana fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ambulans peredan yang kemudian tidak pernah difasilitasi oleh PMK maupun Pemprov hari ini. Kami tahu di dalam DPRD ini ada sejumlah anggota DPRD yang bisa saja meraup suara dari pulau itu. Namun apa yang terjadi hari ini, tak satu pun dari mereka yang menemui masyarakat kita. Jadi dari masyarakat pelaporan itu masih banyak yang ingin disampaikan. Namun hari ini anggota DPRD yang ada di dalam tak satu pun yang muncul di hadapan kita. Untuk itu kami meminta kepada teman-teman, jika kemudian mereka tidak ada menemui kita, maka kita yang kemudian akan masuk. Kenapa bos rumah ini? Karena ini adalah rumah kita, ini adalah tempat kita, ini adalah gedung kita untuk menyampaikan aspirasi yang ada di gedung-gedung mewah ini. Balaparakan sudah cukup lama. Sebentar lagi momentum politik akan tiba. Bapak-bapak balaparakan kemudian atau ibu-ibu masyarakat balaparakan kemudian akan datang lagi dibohongi oleh anggota DPRD, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin kita. Namun nyatanya sebentar lagi setiap tahun masyarakat balaparakan ketakutan akan kehilangan pulau mereka. Mereka terancam abrasi sementara potensi yang tidur di balaparakan tidak pernah dikelola. PMK Mamuju hari ini kemudian menyatakan keberpihakannya kepada pelaporan, namun di satu sisi mereka menganggap pelaporan adalah anak tiri daripada daerah-daerah yang lain. Serasa itu yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada saudara Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Mamuju, bapak-bapak yang kami sambut dari kepolisian dari Polres Praja, bahwa hari ini aliansi masyarakat peduli pelaporan datang ke DPRD Mamuju untuk kemudian menuntut bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat agar mempertahankan namun tidak memperhatikan kepulauan pelaporan ini. Hari ini kepulauan pelaporan kembali disambung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tentu mereka tidak mencapai semua kawasan yang mana, tapi mereka melihat potensi-potensi yang ada. Bapak Ibu, di Kabupaten Mamuju atau di Provinsi Sulawesi Barat, kita selalu mendengar bahwa tidak ada anggaran yang besar untuk menangani abrasi. Tapi yang nyatanya kita lihat di tahun ini, di Pulau Malaka itu sendiri terbangun dermaga yang hampir ratusan miliar. Kenapa tidak ikut dipakai untuk membangun pulau agar pulau itu tidak hilang? Betul tidak kawan-kawan? Ya, mudah-mudahan atas adanya pencaklokan Kalimantan Timur ini kita melihat kebakaran jenggot dari Pemkab maupun Pemprov. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kepulauan Malaka
benar ketiga. Baik, saya serahkan kepada Kanda dan kawan operasi. Sejak di
zaman penjajahan dan setelah Indonesia merdeka secara yuridis, ya, secara de facto, baik secara kultur, bahwa Pulau Belakang adalah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu dan masuk wilayah di Kabupaten Mamuju. Itu dokumennya ada semua dan saya pikir itu tidak ada masalah. Yang menjadi titik fokus kita adalah bagaimana kita bersama-sama berjuang agar supaya Pulau Belakang yang tadinya merupakan sebuah daerah terisolir, sekarang bagaimana agar supaya mampu kita meletakkan bahwa Pulau Belakang merupakan sebuah pulau yang memang punya potensi dan masuk dalam destinasi sebuah pengembangan baik di tingkat daerah, tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Sebagaimana apa yang kami lakukan bersama dengan masyarakat Pulau Belakang dan pemerintah kabupaten sudah membentuk otonomi desa dan sudah konkret bahwa apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara semua, saya akan memberi dukungan dan kita bersama-sama untuk melanjutkan perjuangan ini agar supaya Pulau Belakang bisa terbangun dengan baik. Itu barangkali ya. Ada pertanyaan? Anu Pak Ae, bosan ini dengan retorika yang terlalu panjang-panjang apa Ae? Sekarang apa yang kau inginkan? Sampai, Pak. Saya kira perlu dipertegas. Mungkin kurang... Keberpihakan, pertegas! Kurang mengerti ini Pak Dewa Liga penyampaian saya tadi. Kalau salah saya sudah dikotor, semua kami ini kejadian. Dolar kau lawang ini, kalau tim dolar jadi sini kita kasih rupiah.
dari Pulau Balakan, perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa apa yang kita suarakan, saya pikir kita sependapat. Ya, akan tetapi perlu saya klarifikasi ya, bahwa lembaga ini adalah merupakan sebuah lembaga terhormat sebagaimana status daripada konstitusi kita. Siap, mari kita menghargai sama-sama ya. Siap, dan saya hormati adik-adik sekalian. Ya, sama sekali kami tidak pernah merasa ragu dan takut kepada siapapun. Ya, tentu kami sebagai lembaga bertanggung jawab di wilayah tanggung jawab kami. Ya, jadi bukan persoalan. Itulah memang sesuai dengan ketentuan aturan bahwa lembaga pemerintahan dengan lembaga DPR merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memperjuangkan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Itu satu. Kemudian yang kedua, persoalan Pulau Belakang memang persoalan kita semua. Saya secara pribadi tidak mampu sendiri untuk bagaimana menangani itu Pulau Belakang. Makanya kita harus bekerja sama untuk bagaimana agar supaya berjuang bersama-sama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Saya persilakan kepada perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya dan sebenarnya saya ada bersama di barisan saudara-saudaraku yang hadir siang hari ini di gedung DPRD. Dan tentu saudara-saudaraku ketahui bahwa dari awal saya ada di gedung DPRD ini sejak 2019 kemarin, saya sudah menyuarakan tentang wilayah kita Balakan. Namun sampai hari ini kita sama-sama ketahui bahwa memang di Kabupaten Mamuju mempunyai batasan-batasan. Tetapi hari ini sama-sama kembali kita ketahui bahwa wilayah kita kembali diklaim oleh Kalimantan Timur tentang tata ruang batasan-batasan wilayah Provinsi Sulawesi Barat, di mana Provinsi Kalimantan Timur kembali mengklaim wilayah kita. Saya kira ini harga mati bagi kita, saudara-saudaraku yang ada di khususan Kecamatan Kepulauan Balakang. Memang perlu perhatian khusus, dan dari awal saya ajukan bahwa perhatian khusus untuk wilayah Balakang ini sangat penting untuk mempertahankan kita punya wilayah khususnya Kepulauan Balakang, terkhusus hari ini yaitu tentang penahanan abrasi pantai. Dan kami sudah mengajukan hal itu berkali-kali ke pemerintah. Namun hal tersebut memang kali-kali saya hari ini menyampaikan bahwa Kabupaten Mamuju mempunyai batasan-batasan. Adapun nanti adik-adik saudara akan sampaikan, saya kira ini ajangnya untuk menyampaikan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh generasi, pemuda, mahasiswa. Hari ini sampaikan ke kami, dan kami akan siap mengawal sebagai perwakilan di Kabupaten Mamuju. Itu harga mati untuk Balakang. Terima kasih, adik-adikku. Saya pikir cukup ya. Kita mau duduk dialog bersama. Coba. Iya, kalau memang berani. Coba panggil. Kalau kemudian masih tidak bisa, apakah kemudian di gedung DPR ini terlalu miskin untuk kemudian bisa diukur dengan di Bupati? Saya kira pihak suruh bukan cuma berapa saya di persoalan masalah penggarisan.
serius menerima kalian. Di sini ada perwakilan pemerintah daerah, saya undang khusus untuk memberikan penjelasan terkait ya situasi dan kondisi di pemerintahan. Saya persilakan kepada Ibu Asisten 2 dalam hal ini untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting untuk diberikan tanggapan kepada anak-anak kita. Saya persilakan Ibu Asisten. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman semua, kami sudah mendengarkan tadi dari awal terkait dengan hari ini aliansi masyarakat peduli dalam balapan. Kalau kami dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku itu untuk balapan sebenarnya tidak kami tinggalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, karena untuk tahun ini Ibu Dinas Perikanan menggelontorkan 567 ke Bawah Barakan. Gitu, siap. Wilayah untuk pembelian kapal, pembelian DPM, pembelian tandon, dan seterusnya. Karena memang permasalahan di Bawah Barakan adalah bahwa memang selain dari abrasi, juga ada yang namanya persoalan yang lain. Seperti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, untuk Dinas Pendidikan itu, mungkin kita tidak ketahui atau sudah juga bahwa ada tunjangan khusus untuk guru-guru yang ada di sana, 3,3 juta per bulan. Itu untuk apa? Itu supaya mereka bisa betah di sana. Ada yang namanya tunjangan guru daerah terpencil, budacil yang kami namakan seperti itu. Tetapi sebelum teman-teman semua yang datang sini dan mata semangat aliansi masyarakat peduli belakang, kami sudah berdiskusi dan ketemu dengan Makassar habiskan uang. Tiga, akan sesegera mungkin membuat kapal penghubung
Ada putra asli putra dan putri di sana kami yang rela tidak digaji, mengabdikan dirinya keluar aturan, tidak hentikan. Yang seharusnya ditambahkan, ditambah. Malah dihilangkan. Menunjuknya lagi, guru-guru tadi sana ini suatu apresiasi juga sebenarnya. Seperti sampai tadi, ibu, ya memang ada tunjangan. Nah, ada tunjangan guru, tapi kesehatan tidak ada. Tunjangan guru, kesehatan tidak ada. Saya sering komunikasi dengan kepala puskesmas, Pak. Guru, dia bilang, aduh mati kita tidak kalau bertahan di luar satu bulan. Harga rokok 50 ribu. Isi perutnya salah satu bulan di sana, Pak. Jadi lapar. Poin delapan. Akan sesegera. Akan sesegera mungkin memberikan bantuan beasiswa bagi putra putri masyarakat kita masih di Pulau Balakan yang hendak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi mereka yang sudah selesai di bangku SMP dan SLTA. Nah, ini yang perlu Bapak-Bapak ketahui. Terkait
dengan beasiswa. Kewenangan formasi yang tadi Pak Ketua katakan bahwa ada regulasi. Jadi kalau mau beasiswa SMA berarti di provinsi, nanti disuarakan di provinsi, itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan regulasi RTRW dan semua, itu semua sudah ada balak-balakan di situ dan di RTRW kemarin kita masukkan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan pesisir. Dan teman-teman semua, tadi saya dipotong, saya berbicara, bahwa kami, provinsi, kemudian dengan kabupaten, akan mengeluarkan percepatan pembangunan balak-balakan terutama untuk agresif. Itu sudah diterbitkan oleh Sekda Provinsi, kayak gitu. Akan dilakukan itu kemudian diinventarisir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat balak-balakan. Itu yang kedua. Terus kemudian terkait dengan sektor kesehatan. Memang kami akui bahwa tidak semua sektor yang bisa kami tunggu secara bersamaan. Ini akan berproses sesuai dengan proses perencanaan. Dan kita juga tidak bisa bahwa di bulan Agustus dan seterusnya itu harus masuk. Ini harus melalui tahapan perencanaan. Bapak-Ibu sekalian. Ya, Ibu. Lagi-lagi. Menyampaikan sebuah surat pernyataan ya, bahwa pada hari ini, Senin tanggal 21 bulan Februari tahun 2022, kami Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dan Asisten 2 mewakili pemerintah Kabupaten Mamuju akan menjadwalkan forum dialog secara langsung oleh Bupati Kabupaten Mamuju untuk membicarakan Pulau Balak-Balakan. Apa yang menjadi solusi yang terbaik demi kesejahteraan dan perkembangan Pulau Balak-Balakan. Demikian saya sampaikan dan saya serahkan kepada teman-teman agar supaya menjadi bahan untuk mengingatkan kepada kami jikalah Ibu Bupati sudah datang. Yang jelas harapan saya mudah-mudahan forum audiens atau dialog nanti agar supaya bisa terlaksana dengan baik, tertib, aman, dan lancar agar supaya apa yang kita harapkan bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Kesempatan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang hari ini ingin mencaplok Kepulauan Balak-Balakan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Betul tidak kawan-kawan? Namun perlu kami pertegas bahwa jika hari ini masyarakat dan pemerintah itu sejalan dalam perjuangan, dalam hal ini perjuangan mempertahankan Kepulauan Balak-Balakan sebagai tetap bagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, kami juga pertegas bahwa bapak-bapak yang ada di anggota DPR, yang ada di pemerintahan, itu kemudian harus berani menjaminkan kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada di Pulau Balak-Balakan. Betul tidak kawan-kawan? Mempertahankan Balak-Balakan harus berbanding lurus dengan nasib kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Hari ini kami bertegas, Bapak anggota DPR, jangan buat kami menunggu. Anggota DPR Kabupaten itu hadir bersama kami. Hadir bersama kami. Mereka menyatakan sikap siap bergabung dalam barisan perjuangan. Sekarang kami mau lihat bagaimana sikap dari anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat dan bapak-bapak yang ada di kantor pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Gema bahkan digaungkan Sek Balak-Balakan. Balak-Balakan adalah harga mati. Dan namun pada kenyataannya Balak-Balakan mati harga di hadapan Provinsi Sulawesi Barat. Sekali lagi kami tegaskan bahwa di media sosial, di seluruh jagat media disampaikan pemerintah Sulawesi Barat akan mempertahankan Balak-Balakan sampai titik darah penghabisan. Namun apa yang terjadi selama ini, Balak-Balakan dinilai mati harga di hadapan Ali Balmasdar, mati harga di hadapan Eni Angredi Anwar, mati harga di hadapan Ketua DPRD dan jajarannya. Apa yang membuktikan, kami sampaikan bahwa Balak-Balakan sudah mati harga. Setiap tahun masyarakat Balak-Balakan dihantui dengan abrasi. Namun apa yang terjadi? Tak sedikit pun ada niat atau upaya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memikirkan nasib kepulauan yang ada di Balak-Balakan. Hari ini
nasib Pulau Balakbalakan kemudian akan kembali dipertaruhkan. Rancangan Undang-Undang Provinsi Kalimantan hari ini telah digelar uji materil. Meskipun kemudian dalam rancangan undang-undang itu tidak masuk dalam tapal batas wilayah, namun bukan tidak mungkin Balakbalakan akan senasib dengan lerek-lerekan yang sebentar lagi akan diklaim oleh Pemprov Kalimantan. Ini yang menjadi keresahan kita secara bersama-sama. Selain daripada abrasi, kondisi pendidikan saudara-saudara kita yang ada di masyarakat Balakbalakan sana, kondisi kesehatan kita yang ada di darat, kalau sakit mungkin masih bisa dijemput ambulans. Kalau saudara kita di sana, berapa jam jarak dari Mamuju, dari Sulawesi Barat, ketika ada orang sakit, mereka tidak punya fasilitas ambulans. Mereka tidak punya fasilitas ambulans perairan. Guru-guru yang ditempatkan di sana paling banter bertahan 3 hari karena kondisi geografis yang memang sangat rawan bencana. Balakbalakan selalu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, senantiasa menjadi wilayah yang hanya dijadikan momentum politik para anggota DPRD kita yang terhormat. Hari ini sudah waktunya meminta ketegasan DPRD untuk menunjukkan sikap. Jika kemudian ingin mempertahankan, maka wajib kemudian memperhatikan nasib saudara kita yang ada di sana. Gubernur Sulawesi Barat, Wakil Gubernur DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten semestinya mendudukkan secara bersama-sama apa yang harus dilakukan. Di pusat berapa perwakilan kita? Berapa perwakilan DPD kita? Berapa perwakilan DPRD kita? Kenapa kita tidak mampu mendudukkan secara bersama-sama kalau kita ingin serius membicarakan Balakbalakan? Dengan alasan anggaran, kita tidak mampu menyelesaikan persoalan abrasi. Namun apa yang terjadi? Dari Kementerian BNPB pada tahun 2019 kemarin, anggaran itu kemudian dikembalikan untuk penanganan wilayah. Karena kenapa? Ini persoalan ketidakadaan data yang disodorkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten tentang kondisi dan nasib masyarakat Balakbalakan. Wajar saja ketika pemerintah kita dianggap tidak punya perhatian, tidak punya kreativitas dalam upaya penanganan Balakbalakan. Hampir di setiap tahun, cantolan yang ada di APBD provinsi itu tidak pernah membicarakan Balakbalakan. Namun di saat yang sama, pada saat tiba momentum politik, warga Balakbalakan sekiranya mereka bisa meminjam gula 1 liter demi menghargai bapak-bapak kalau ke sana, mereka lakukan itu. Betapa arif dan bijaksananya orang tua Balakbalakan ketika para politisi kita hadir di Balakbalakan dengan segala keterbatasan, mereka jamu, mereka menerima hanya untuk mendengarkan janji-janji politik. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sama sekali diabaikan. Tapi kali ini saya datang untuk orasi menyuarakan suara masyarakat Balakbalakan yang selama ini Balakbalakan tidak diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah Kabupaten Mamuju. Saya menginginkan, kami menginginkan masyarakat Balakbalakan dan pulaunya ini dipertahankan masuk ke dalam wilayah teritorial Provinsi Sulawesi Barat. Karena kita sama mengetahui Balakbalakan adalah bagian dari Sulawesi Barat. Tapi namun apa arti dipertahankan apabila Balakbalakan tidak diperhatikan? Saya datang, saya tak pernah meminta-minta, tapi kali ini saya datang menyuarakan aspirasi bahwa masyarakat Balakbalakan adalah bagian dari Sulawesi Barat yang perlu diperhatikan. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui yang hadir di sini, bahkan anggota dewan yang ada duduk di sini dengan suara rakyat dan memakan uang rakyat, bahwa Balakbalakan ibarat gadis yang cantik, banyak yang akan meminang, bahkan ada yang memperkosanya. Hari ini kita harus bangkit mempertahankan Balakbalakan yang tak cantik dengan penuh dengan sumber daya alam yang melimpah. Seperti sumber daya pariwisata, bahwa Balakbalakan apabila lepas dari Sulawesi Barat,
tidak ada lagi daerah kepulauannya Sulawesi Barat. Balabalakan adalah satu-satunya daerah kepulauan Sulawesi Barat. Tak akan ada lagi apabila kami masyarakat Balabalakan menyatakan sikap ingin ke Kalimantan Timur. Dengan senang hati Kalimantan Timur menerima kami dengan segala keinginan kami yang akan dipenuhi. Tapi kami masyarakat Sulawesi Barat, kami adalah darah mandar yang punya siri bahwa kami tidak ingin jadi babu di negeri orang. Kami ingin tetap di Sulawesi Barat, tapi dengan catatan, sayangi kami, kasihani kami sebagai anak kandungmu. Jangan kami jadikan anak tiri. Wahai anggota dewan yang duduk dengan santainya, dengarkan kami. Wahai Bapak Gubernur, dengarkan kami. Wahai penentu kebijakan yang ada di pusat, dengarkan kami. Jangan permainkan balak-balakan. Ini balak-balakan harga mati bagi kami. Kami tidak ingin sia-sia perjuangan nenek kami yang selalu mempertahankan balak-balakan. Kami adalah orang Mandar, punya siri, pantang mundur sebelum berhasil. Kami orang Mandar, kami bukan orang Dayak. Kami orang Mandar, kami tetap ingin di Sulawesi Barat, tapi dengan catatan, wahai Pak Gubernur, wahai Ketua Dewan, wahai anggota Dewan, wahai para kepala-kepala dinas, dan wakil-wakil rakyat yang ada di pusat sana, dengarkan kami, dengarkan suara hati kami. Kami ingin disejahterakan, pulau kami akan hilang apabila tidak segera ditangani. Kami tiap tahun tergerus oleh ombak, tergerus oleh arus, tergerus oleh dahsyatnya alam ini. Abrasi tidak pernah menyatakan tabe kami mau abrasi. Dia selalu mengikis pulau kami. Apalah artinya dermaga dibangun dengan megahnya? Apalah artinya bangunan dibangun dengan megahnya? Apalah artinya tenaga surya yang menelan anggaran yang bermiliar-miliaran untuk penerangan di Balabalakan, tapi pulaunya akan hilang, semua akan ikut hilang, bahkan masyarakatnya pun akan hilang. Jadi saya sampaikan, dengarkan kami, bahwa Balabalakan ini perlu dipertahankan, karena kami adalah ibaratkan cewek yang cantik, banyak ingin yang meminang, bahkan ada yang mau memperkosanya, seperti yang akan dilakukan oleh Kalimantan Timur, ingin memperkosa kami, ingin mengambil kami dari hadapan. Isangi miak siri Sulawesi Barat. Mana ale anak butau napa mindolang ina nolong musadi pasti si reka yang yami dia tu Mandar keluarga pitulun nasalu kami keturunan dari sana. Jadi perlu dipertahankan bahwa kami di Arabah Serabah Balabalakan harus dijaga. Kami satu-satunya daerah kepulauan yang ada di Sulawesi Barat yang punya potensi yang sangat besar, baik dari sisi pariwisatanya maupun sumber minyaknya. Jangan jadikan kami seperti lerek-lerekan cuma dapat di Sulawesi Barat dan Majene. Jadikan kami sumber pendapatan daerah yang paling besar. Dengarkan kami, ini suara hati kami, ini suara hati kami. Sekali lagi, ini suara hati kami. Wahai Ibu Ketua DPR, dengarkan kami. Isangi siri. Wahai Bapak Gubernur, isangi siri. Nana ala anakmu tahu. Isangi siri, nana ala anakmu tahu. Wahai anggota dewan, jangan cuma duduk manis. Tekan itu di pusat. Siapa penentu kebijakan, awasi itu pembuat undang-undang. Jangan sampai balak-balakan masuk ke daerah orang lain. Ini siri kita bersama. Kami masyarakat balak-balakan menangis. Dengarkan suara saya. Ini suara saya sekarang sudah serak karena tidak ingin bergabung ke yang lain. Kami ingin.